Zoo Lovers, kembali lagi. Kita bakalan nemenin kalian untuk buka puasa. Saya nunggu buka puasa bersama Senja Ramadan di Wibdo.com. Nanti kita bakalan ketemu sama narasumber yang pastinya bisa kalian bertanya tentangnya. Mungkin yang kalian suka belanja online, apalagi di masa pandemi ini kan PSBB, kita gak bisa keluar. Mungkin kalau gak penting-penting banget, dimana juga banyak toko-toko pembelanjaan juga yang tutup, jadi kita memilih untuk belanja online. Nah, kita di sini akan bertanya-tanya sama namanya Mbak Dini. Dia itu digital marketing, yang seorang praktisi digital marketing yang bisa kita tanya-tanya bagaimana sih cara menggunakan online shop, terus yang benar, apalagi kemarin juga sempat kita ya, kalian juga bisa komen di sini. Oh, aku mau wawancara Fielden, aku mau ngobrol lagi dong sama Fielden. Nanti kalau emang banyak banget yang minta gitu, nanti kita bisa wujudkan kemauan kalian gitu. Nah, sekarang ini Mbak Dini mana ya? Mbak Dini sih mesti udah ada ya? Putus-putus ya. Aku tuh bingung, aku gak mau ngecewain kalian sih sebenarnya. Nah, gak putus-putus. Ya, kita bakalan nungguin Mbak Dininya belum ada sih. Nah, kalian di sini mungkin ada yang suka belanja online gak ya? Kalau aku pribadi sih suka, tapi sesuai kebutuhan. Jadi misalnya aku lagi butuh apa, baru aku cari di online gitu. Misalnya aku butuh AC atau apa gitu, nih aku cari. Tapi kan ada juga ya teman-teman aku kayak, nah kemarin tuh kayak yang kemarin live itu, Bolin tuh suka banget dia belanja online. Jadi dia bisa ngeliat apa lucu dibeli gitu. Pasti kalian ada juga nggak kayak gitu? Kalau misalnya kalian suka kayak gitu, tulis di komen ini. Nanti kita tanya Mbak Dininya. Terus kalau kalian itu belanja online tuh kira-kira habis berapa sih gitu? Atau enggak? Alasannya apa sih kalian belanja online? Karena kalian itu malas keluar kah, atau sibuk banget, atau mungkin di online tuh lebih lengkap, atau mungkin dengan kita belanja online kita nggak perlu ribet-ribet nyari gitu keluar. Alasannya apa sih, kalian boleh komen di situ juga. Kalau aku sih jujur nggak terlalu banget ya belanja online, tapi kalau pernah sesuai kebutuhan aja sih kalau aku. Terus kalau pengalaman kalian juga nih belanja online, pernah mengecewakan kah atau mungkin menguntungkan, boleh komen juga di situ. Kalau aku pribadi, aku pernah belanja di salah satu online shop, kita nggak perlu sebut namanya. Jadi tuh harganya itu, aku kalau aku ngelihatnya harganya nggak terlalu murah tapi nggak terlalu mahal, jadi pertengahan. Aku waktu itu beli handsfree kalau misalnya. Nah, ibaratnya udah nyampe nih. Di situ sih dibilangnya bagus, terus komen-komennya juga bagus. Ada yang jelek juga. Barangnya nyampe nggak bisa digunain sama sekali. Itu tuh kayak gini loh. Ini kabel kan udah untuk ininya ya, untuk ngecengin pelanin gitu. Itu tuh nggak ada mesinnya di dalam, kosong gitu. Jadi kayak ya udah. Tapi aku tuh nggak yang nelfon protes atau apa, karena yaudah males ribet. Nah, kalian pernah gak ngalamin kayak gitu? Atau mungkin lebih buruk atau enggak, seperti apa? Boleh komen juga di situ. Nah ya, kita tunggu Mbak Dini biar lebih jelas kita nanti bakalan ngobrol sama Mbak Dini. Aku maju ya. Mbak Dininya mana ya? Hai, kita nyapa dulu deh untuk teman-teman yang ada di situ. Oh, ini ada OLF, kalau beli jepitan rambut harganya 2.000 tapi ongkirnya 10.000. Oh iya, tuh ada juga kayak gitu. Kita karena kita udah terbiasa mungkin ya, karena terbiasa kayak belanja online, ya udah deh cari hal kecilnya itu di online gitu kan. Misalnya jepitan rambut kayak Mbak Olive tadi,
harganya sih murah tapi ongkirnya yang mahal gitu. Macam-macam sih. Terus ada lagi nggak sih kalian? Halo juga Ryu, Ryu 2. Iya, Mbak Dini mana ya, panggil Mbak Dini. Mbak Dini mana? Belum dateng Mbak Dini. Oh, itu Mbak Dini. Kita nyambung ya sama Mbak Dini ya. Mbak Dini ini, dia itu seorang praktisi digital marketing. Halo. Okay, halo. Halo, 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 sore. Apa kabar? Oh, baik, baik, baik. Halo. Mbak Dini puasa? Ah, insya Allah. Oh, insya Allah, oke. Okay. Mbak Dini, di sini ada nih teman-teman yang mau nanya nih tentang belanja online. Karena kan yeah, okay. Di masa pandemi ini, banyak orang lebih memanfaatkan untuk belanja online karena mereka menghindari untuk keluar rumah ya. Iya, betul. Berarti apa sih apa namanya tips-tipsnya untuk tetap bisa belanja online tidak mengecewakan gitu loh. Maksudnya kan ada juga yang banyak mereka kayak contoh aku belanja online ternyata barangnya nyampainya nggak sesuai gitu. Gimana sih Mbak Dini? Okay, nah untuk kalau misalnya kita belanja online ya, dari pribadi aku sendiri sih biasanya aku ngeliat dulu nih, maksudnya kayak store-store, nggak langsung belanja di store-store yang memang tidak terpercaya. Makanya kadang aku misalnya beli belanja di store-nya itu memang yang sudah ada kayak bintangnya, atau biasanya kalau suka ada star seller atau misalnya kayak udah ada batch kalau nggak salah dari si marketplace tersebut. Nah, after itu biasa aku bandingin nih harganya. Kalau misalnya harganya nggak rasional, aku harus patut curiga dong. Maksudnya kayak kok harganya ini terlalu mencurigakan ya. Nah, aku harus biasa bandingin sama store-store lain. Nah, after itu biasanya aku lihat juga review-review dari si komentar-komentar di store tersebut. Kalau misalnya oke, okay, nah baru aku mau untuk, maksudnya kayak untuk belanja di situ. Jadi kayak kita juga sebagai shopper harus smart juga ya, harus bisa kritis lah, enggak hanya melihat dari harga yang memang murah aja, tapi kita juga harus lihat nih, maksudnya kayak kritis lah, maksudnya kayak apakah store ini terpercaya atau enggak, kayak gitu. Ini mungkin teman-teman belum ada yang tahu juga ya, jadi ini boleh dijelasin nggak ya, digital marketing itu apa ya? Oke, pertama-tama kalau ngomongin digital marketing, sebetulnya digital marketing itu basicnya sama sih, marketing juga, kayak semacam pengiklanan, tapi kalau digital marketing itu memang salurannya itu secara digital. Yang membedakan adalah digital marketing ini ada dua kategori. Ada kategori offline, ada digital marketing yang online. Nah, untuk offline sendiri, sebetulnya kayak kita lihat kalau misalnya ada di TV, nah itu termasuk pengiklanan secara offline. Tapi kalau misalnya secara online itu berarti iklannya itu secara kita memanfaatkan yang namanya internet seperti sosial media, email, kita punya website, platform, dan ada apalagi ya, search engine, mobile app. Nah itu yang memanfaatkan sebuah internet itu masuknya ke digital marketing online, kayak gitu. Nah, itu ada sekolahnya nggak ya kalau digital marketing kayak gitu, Mbak Dini? Kalau sekolah digital marketing, setahu aku sih di Indonesia ya, di Indonesia itu sekarang masih berada di naungan untuk kayak ilmu komunikasi atau digital media komunikasi sepertinya, atau ilmu bisnis. Biasanya mereka kayak ada salah satu apa ya mata kuliah lah untuk digital marketing itu sendiri. Tapi kalau dari sepengalaman aku nih, untuk belajar digital marketing sebenarnya udah banyak banget kita bisa cari di internet, karena banyak banget courses-courses online untuk digital marketing. Nah, malah untuk kayak digital marketing courses itu jauh lebih banyak secara courses yang bersertifikasi itu di internet, kayak gitu. Oh gitu. Nah, kalau mungkin kalau di masa pandemi ini ada nggak sih lonjakan transaksi online gitu, belanja online selama pandemi? Oke, sebagai aku karena kerja memang di bagian marketing juga ya,
Aku sih ngelihat ya di kuartal pertama tahun 2020 ini memang ada lonjakan kalau kita bandingkan dengan penjualan yang transaksi yang ada di tahun 2019, apalagi di akhir kuartal 4 lah. Itu lonjakannya memang cukup drastik, itu ada di 53% untuk penjualan di marketplace kayak gitu. Cuman kalau sumbernya sendiri memang itu dari data aku pribadi, yang maksudnya kayak dari data yang aku research sendiri kayak gitu. Bisa dicari aja, cek untuk yang lain. Nih, Mbak Dini ada yang nanya nih, Teddy, katanya ciri-ciri store digital terpercaya seperti apa sih, Mbak? Ciri-ciri digital terpercaya, oke, ini di mana dulu? Kalau misalnya kita ngomongin digital terpercaya yang ada di marketplace, itu tadi kayak yang aku bilang, kalau misalnya memang sudah ada kayak tulisan kayak super seller atau star seller, atau misalnya kalau misal contoh di Lazada itu udah di Lazmall, berarti itu udah terpercaya, udah ada bintang 5 dan ada review yang bagus. Nah, untuk kalau misalnya di sosial media, nah sosial media ini memang yang agak tricky ya. Maksudnya kayak kita nggak pernah tahu tuh, maksudnya kayak testimoninya benar atau tidak kayak gitu. Cuman harus dicek juga nih dari harga sih. Dari segi harga kita harus bisa compare dengan harga pasaran yang generalnya tuh berapa. Gitu. Oke. Okay. Jadi kalau aku pengen nanya nih, ini kan di bulan Ramadan juga ya. Terus aktivitas untuk keluar rumah tuh juga agak dikurangin juga. Mereka pasti belanja banyak kan online. Apa sih biasanya di yang ngelonjak kalau yang mereka cari selama bulan Ramadan ini mungkin? Oke, untuk kalau kita bahas secara produk, memang ada season-season tertentu lah, maksudnya kayak yang permintaan yang banyak. Contoh kayak sekarang deh, pandemik ini kemarin emang gila-gilaan untuk kayak misalnya hand sanitizer atau produk-produk yang memang kayak ada disinfektan kayak gitu, itu lagi tinggi-tingginya. Nah, sementara untuk kayak di musim Ramadan kayak gini, memang yang aku cek nih, ada beberapa memang yang pembeliannya itu jauh lebih kayak kurma, yang kayak gitu tuh ada. Maksudnya kayak bermunculan yang biasanya di bulan-bulan sebelumnya itu nggak ada. Tapi kalau produk tuh yang aman dibeli di online tuh apa sih Mbak Dini? Kalau aku pribadi sih, beli elektronik tuh agak ngeri gitu ya. Gimana sih mungkin yang aman dan gak aman? Sebetulnya mungkin memang ya, maksudnya preferensi aman atau gak aman kayak balik lagi ke kita, ada aja orang yang memang beli elektronik lewat marketplace. Tapi memang balik lagi nih ke si store-nya, kalau misalnya kayak udah official store, kita boleh deh beli di situ. Kayak misalnya Samsung ada di atau Shopee atau Tokopedia, kita boleh percaya, maksudnya kayak untuk beli di situ ya, karena itu emang udah official store. Tapi memang kalau untuk kayak kita beli, kan suka ada yang jual emas lah atau apa, barang-barang berharga, memang itu agak riskan sih. Tapi kita harus ngecek juga sih, maksudnya store-nya memang terpercaya atau enggak, seperti itu. Mbak Dini, kalau untuk bikin tempat usaha di online gitu misalnya, kayak gitu, itu gampang atau mudah sih Mbak Dini? Usaha online sebetulnya gampang. Kenapa? Karena gini, banyak kayak UMKM lah ya, maksudnya mungkin yang mereka masih budget belum ada, seperti kayak perusahaan-perusahaan besar atau mungkin badan usaha yang masih perorangan lah kayak gitu. Sebetulnya mudah. Kenapa untuk online store? Karena sekarang sudah banyak banget sosial media aja udah bisa dipakai untuk berjualan. Akun sendiri aja bisa dipakai untuk berjualan kayak gitu. Plus kalau misalnya memang kita tidak punya platform atau website sendiri, kita bisa kok, maksudnya kayak untuk ikut kayak di marketplace, itu kan kita jadi punya toko sendiri di sana. Atau kalau misalnya kalian jualnya itu jual seperti makanan, kalian bisa dong, maksudnya daftar kayak seperti di Grab, di GoFood kayak gitu. Maksudnya kayak untuk usaha online itu sekarang platformnya itu banyak banget yang bisa kalian manfaatkan sih. Asal kreatif di kitanya aja sama strategi kitanya seperti apa. Nah, gitu. Jadi teman-teman kalau pengen bikin usaha juga, asal ada kemauan ya begini ya. Iya. Karena tempat itu udah banyak banget. Betul.
Iya, banyak banget ya kompetitornya pasti ya. Ya. Iya, berarti ini kalau misalnya, ini kan banyak ya kalau kita ngeliat online-online tuh banyak. Tapi kita juga, kita kan nggak tahu yang benar sama yang iseng, sama yang mungkin belum tentu nih produknya bagus atau apa. Kita bisa ngeliatnya dari mana sih Mbak Dini mungkin biar nyaman gitu belanja? Oh, belanja ya, itu dia tadi yang aku sebetulnya balik lagi ke kita be a smart shopper. Kitanya harus kritis. Kalau misalnya memang terlihat harganya itu nggak make sense, better kita kayak aku biasa suka cari di Google dulu apakah kayak store ini pernah ada kasus atau enggak. Apakah misalnya kayak website tersebut ada kasus atau enggak. Kalau misalnya ada kasus, better kita cari di tempat lain aja. Jadi kayak kitanya juga harus banyak research sih sebagai apa ya, online shopper yang senang belanja secara online, kayak gitu sih. Berarti komentar-komentar mereka itu nggak mungkin direkayasa ya, Mbak Dini? Nah, itu tuh sebetulnya kalau review dari customer kan biasanya jujur lah ya, maksudnya kayak mereka sebagai customer yang experience membeli barangnya, itu patut kita pertimbangkan juga sih. Gitu. Ini juga ada yang nanya, nah, strategi gitu untuk pembeli, itu tadi udah dijawab ya. Ini ada Mas Teddy. Oh iya, banyak banyak dari mereka sebenarnya yang ngerasa kayak lebih khawatir untuk belanja elektronik yang dari ini ya. Tapi kalau kalau makanan gitu-gitu juga agak was-was juga nggak sih Mbak Dini? Kalau makanan, sebetulnya kemarin aku juga baru beli makanan nih. Biasanya nih ada deskripsi yang untuk makanan kayak gitu. Biasanya kayak best before-nya, kadaluarsanya. Kita harus ngecek juga kalau misalnya emang nggak ada keterangannya. Kita sebagai konsumen wajib banget untuk kayak bertanya lah chat ke si penjual. Maksudnya kayak detail dari si barangnya tersebut itu kayak gimana keadaannya. Itu wajib banget kita tanyain. Maksudnya kalau tidak ada deskripsi informasi mengenai kayak kadaluarsa atau ya tentang produk tersebut sih, kayak gitu. Kalau Mbak Dini pribadi berarti juga suka belanja online ya? Kalau aku sejujurnya selama pandemi ini jauh lebih banyak belanja online. Paket juga banyak banget nih yang datang. Kenapa? Karena ya itu dia, maksudnya kayak kita peraturan di luar lah, nggak boleh apa belanja di luar. Plus ini yang memudahkan adalah banyak nih badan usaha seperti supermarket, bukan supermarket, kayak minimarket pun mereka sudah punya aplikasi. Aplikasi di mana kita bisa belanja tuh di sana. Contohnya itu kayak Alfacart ya. Itu mereka sebenarnya bagus ya, karena mereka udah punya aplikasi memudahkan si konsumen untuk belanja, meskipun mereka memang kategorinya itu di level kayak minimarket. Nah, itu sebetulnya jadinya ya bagus sih, good. Maksudnya kita bisa belanja kebutuhan sehari-hari lewat online lah. Nah, Mbak Dini kan ini paham ya maksudnya digital marketing kayak gini. Pernah nggak ngerasa kecewa dengan apa namanya belanja online tapi zonk gitu dapetnya, atau ada cerita buruk gitu mungkin? Cerita buruk pernah, waktu itu mungkin beli food kayak gitu, dan ternyata keadaan yang datangnya itu memang kayak berbau lah, maksudnya nggak oke, itu pastilah pernah. Nah, cuman PR-nya adalah ya kita balik lagi ke akunya sendiri sih, maksudnya mungkin ada salah dari akunya. Kadang karena gini, kita nggak hal-hal tersebut ya, kayak penjual itu kan ada yang jujur dan enggak, itu inevitable banget lah, maksudnya something yang nggak bisa kita kontrol. Tapi something yang bisa kita kontrol itu balik lagi ke kitanya untuk menjadi pembeli yang kritis lagi, kayak gitu. Nah, tadi ini tadi ada juga yang nanya nih dari teman-teman gitu loh. Katanya untuk kedepannya ini yang barang yang bakalan dicari tuh lebih banyak barang apa sih mungkin dari ini? Karena kan mereka udah terbiasa di rumah, terus pandemi selesai nanti pasti banyak produk juga yang dicari gitu, dan nggak semua toko juga langsung buka juga ya, Mbak Dini. Apa sih kira-kira? Sebetulnya kalau misalnya sekarang sih kalau kita pernah baca berita ya, untuk misal kayak kategori pariwisata atau kan kita belanja juga nggak cuman produk doang ya, tapi service juga. Kayaknya biasanya nih kalau misalnya service di season-season sekarang biasa
kayak season-season mau lebaran itu biasanya paling jauh, paling tinggi demand-nya, pembelinya. Tapi karena pandemi mungkin akan agak susah ya. Tapi kalau untuk so far sih sekarang aku ngelihat produk-produk kebutuhan itu masih kayak sehari-hari rumah tangga itu masih sangat tinggi. Tapi kayak untuk hand sanitizer itu udah normal, udah banyak bisa kita temuin. Tapi untuk kategori beauty itu masih tinggi. Dari awal beauty, dari tahun kemarin. Iya, beauty kategori health and beauty itu masih tinggi. Ya karena mungkin banyak tempat perawatan kecantikan juga yang tutup ya. Iya, betul. Nah, aku mau nanya nih, Mbak Dini. Itu kan produk kecantikan juga enggak apa ya? Kadang ada ya maksudnya yang kayak gitu ternyata palsu atau apa gitu kan. Agak ngeri juga ya Mbak Dini ya. Kayak gitu. Tapi disarankan nggak sih maksudnya, atau mungkin lebih baik beli langsung atau beli online tetap aman gitu? Nah untuk kalau beli online pun sekarang kita udah banyak platform yang menjamur di kita. Jadi kayak banyak aplikasi yang bisa kalian beli, nggak cuma di marketplace. Biasanya kayak aplikasi-aplikasi seperti kayak Sosiola lah, kayak gitu. Mereka kan maksudnya kayak sudah terpercaya juga ya, udah banyak yang pakai. Nah, itu juga, di sana juga banyak review seperti apa, kita juga harus pelajari sih. Maksudnya kayak platformnya, kalau platformnya memang terpercaya dan memang banyak yang membernya di situ dan banyak yang beli di situ, itu juga bagus. Maksudnya kita juga harus lihat sisi platformnya, nggak cuman kayak orang-orang. Kalau di marketplace kan mungkin si store-nya ya, maksudnya kayak penjualnya. Tapi kalau di e-commerce, itu e-commerce-nya kalau misalnya emang view traffic-nya bagus dan memang review-nya juga bagus, itu bisa kita belanja di sana. Boleh pada Mbak Dini ada juga yang nanya nih, namanya Mbak Olive ya. Dia nanya setelah PSBB ini ada kemungkinan nggak sih orang malah lebih tertarik tetap belanja online dibandingin ke mall gitu? Untuk sebetulnya itu nggak bisa, aku nggak bisa prediksi ya kenapa, karena kalau misalnya memang sudah nanti PSBB-nya selesai, orang pasti pengen jalan-jalan. Gitu kan, pasti pengen jalan-jalan dan pasti maksudnya kayak di mall juga itu akan tingkat belanja di mall juga udah pasti bakal tinggi juga. Dan belum tentu sih maksudnya kayak belanja online akan tetap jalan, tapi mungkin akan ada penurunan sih, karena maksudnya kayak orang juga ada beberapa preferensi lagi ya, orang mungkin akan belanja secara offline aja, karena mungkin nyamannya mereka langsung beli seperti macam elektronik kayak gitu, better untuk belanja secara langsung sih ke mall kayak gitu. Oh, kayak gitu. Nah, terus ada juga kalau misalnya saya pengen bikin usaha di online, ada nggak sih trik untuk menarik customer ke sini? Untuk boost kayak di online ya, misal kita ambil deh salah satu contohnya sosial media ya, yang mudah untuk nge-boost performance di sosial media. Buat aku sih untuk kalian-kalian yang kayak UMKM atau mungkin masih baru, bisa triknya itu dengan cara giveaway, atau mungkin bisa dengan kayak free shipping, promosi untuk free shipping, atau bisa sebetulnya kalau ada budget kita pakai micro influencer. Kenapa? Karena sekarang influencer dan micro influencers itu lagi booming banget dan penjualan dari mereka itu sangat-sangat tinggi. Iya. Oh ya, Mbak Dini, kan belum lama ini ada ya pemberitaan tentang data di online, data diri kita Iya, maksudnya belum lama ini kan ada pemberitaannya tentang keamanan data diri customer ya di online. Itu gimana ya Mbak Dini? Pendapat Mbak Dini mungkin menilainya? Sebetulnya namanya sistem ya, maksudnya kayak itu something yang kita nggak bisa kontrol, balik lagi nih, karena maksudnya kayak sistem itu bisa, pasti ada kelemahan lah, maksudnya bisa dihack lah atau diapakan sebesar apapun itu marketplace. Tapi yang paling bisa kita kontrol adalah kita sebagai customer. Ini tips aja ya untuk dari segi sistem teknis kalian, maksudnya ketika mendaftar
di email dan password itu harus diganti secara berkala. Aku sarankan kayak gitu. Kenapa? Karena maksudnya hacker atau misalnya kayak orang-orang seperti itu, sistem keamanan itu biasa mereka kayak baca pattern. Pattern dari kalau misalnya mau ke si A, biasanya mereka kayak coba-coba di password. Kalau misalnya emang bisa, mereka biasanya kayak ada crawling data lah, kayak gitu. Nah, aku sih sarankan memang kita sebagai customer ya, mau dimanapun itu ya, nggak cuman ketika belanja di marketplace, karena kan itu data diri kita dititipkan loh di orang. Nah, atau kita masuk sign in atau kemanapun, tetap password itu harus diganti secara berkala. Karena kadang aku ngecek, ada nih orang-orang yang suka pakai email selama 10 tahun, tapi passwordnya nggak diganti. Nah, itu bahaya sebetulnya. Better, ya, password itu selalu diganti sih secara berkala. Oh, gitu. Itu berarti teman-teman tuh tips-tipsnya tuh. Nah, kalau misalnya nih, kan ada online juga yang minta foto KTP, foto muka, ya. Itu gimana Mbak Dini? Untuk foto KTP sebetulnya gini, kalau misalnya platformnya memang terpercaya dengan tujuan misal KTP, sebetulnya itu nggak masalah ya kalau misalnya memang si platformnya itu terpercaya. Biasanya sih suka ada gini, consent form TNC gitu, kita harus baca detail dulu, maksudnya kayak penggunaan itu untuk apa, terms and conditionnya itu apa, apakah data kita aman, kalau misalnya ada something bisakah kita maksudnya kayak menuntut ke mereka. Nah, itu hal-hal yang memang harus kita perhatikan sih sebelum kayak kita memberikan data diri kita ke mereka, seperti itu. Sebenarnya nggak masalah, berarti, tapi kalau nggak masalah berarti sebenarnya nggak masalah ya teman-teman, cuman Mbak Rini tadi mengingatkan untuk tetap diganti passwordnya, jangan itu-itu aja. Betul, kalau pribadi sih juga nggak ganti kan tetap lupa sebenarnya ya. Tapi sebetulnya nah itu mungkin betul keamanan, mungkin karena hacker juga mencari apa ya kelemahan kita karena kita males ya untuk kayak ganti-ganti. Nah, itu sebenarnya kayak kelemahan sih, weakness yang poin yang bisa dimanfaatkan sama mereka. Makanya kayak dari sekarang sih aku saranin untuk jaga keamanan securitiesnya itu paling sederhana itu di password sih sama email lah. Nah, itu paling lama untuk masa gantinya tuh berapa lama kira-kira? Paling lama sebetulnya jangan dibiarin, mungkin 3 bulan juga kalian harus sudah ganti ya. Kadang aku juga ya 6 bulan 3 bulan, karena gini, kayak ATM misalnya nih, finance, mereka juga biasanya meminta kalian untuk ganti yang namanya PIN password ATM kalian itu untuk berkala kalau nggak salah 6 bulan sekali. Gitu, karena memang itu sangat riskan banget sih. Oke. Nah, itu tadi ada juga banyak yang bilang, iya saya juga nggak pernah ganti paspor, katanya gitu kan. Itu resiko sih sebetulnya. Itu wajib banget harus diganti. Kayaknya mungkin semua kali ya, apapun yang berhubungan dengan online ya, bukan? Iya, nggak cuman... Tuh, kadang aku juga saranin kayak email pun kalian harus ganti secara berkala juga. Semuanya tuh dari Facebook, Instagram mungkin. Iya, apalagi Facebook. Itu jangan kayak sembarangan lah untuk. Ini kayaknya aku mulai sekarang bakalan ganti password. Apalagi Facebook kan banyak banget foto aib ya. Iya. Kalau nah ini kita ngobrol sama teman-teman yang mau nanya, mungkin ada yang mau nanya di sini ke Mbak Dini sebelum kita tutup mungkin. Ya. Oh ya, ini Mbak Dini ada yang nanya juga. Online shop ini bakalan jadi tren nggak sih mungkin ke depannya Mbak Dini? Masih panjang online shop kan? Masih future-nya oke, gini. Basically ya, kalau kita bahas data sebentar nih, aku hampir catat. Sekarang ini internet users di Indonesia itu di tahun per Januari 2020 itu mencapai naik 17% daripada 17% daripada tahun sebelumnya. Gitu, dan orang-orang yang pakai sosial media aja udah naik 8,1%. Plus kita ini sekarang lagi ada di masa yang namanya generasi terakhir lah, generasi Z ya.
di mana mereka udah 18 tahun tuh, customer mereka udah 18 tahun, maksudnya kayak mereka udah beranjak di 18 tahun dan mereka lahir dengan cara digital, semua hal mereka udah digital, nggak ngerti tuh maksudnya nggak digital tuh gimana kayak gitu. Dan otomatis ketika maksudnya kayak Gen Z ini mulai beranjak dewasa, mereka pasti akan transaksinya itu lewat semua digital kayak gitu. Jadi aku yakin banget masa depan dari si digital marketing sendiri atau dari online shop sendiri itu bakal panjang. Kenapa? Karena improvement dari beberapa platform perusahaan juga lagi gencar banget. Misalnya salah satu sosial media, mungkin Mbak juga bisa lihat kalau sekarang sosial media udah jadi kayak katalog juga, mereka bisa belanja, udah jadi kayak social commerce, pas diklik si barangnya udah bisa muncul harganya berapa, kayak gitu kan. Nah itu banyak banget improvement dari maksudnya kayak perusahaan-perusahaan besar untuk memfasilitasi lah orang-orang untuk belanja secara online. Jadi kayak itu kedepannya aku yakin bakal masih panjang lah untuk improvisasi gitu. Masih panjang ya. Ya ada juga yang nanya nih ya Mbak Oli, katanya ada nggak sih maksudnya statistiknya menunjukkan rata-rata orang menghabiskan waktu untuk melihat online shop itu berapa lama? Mungkin statistik sebenarnya kalau spesifik dari si e-commerce browsing, di e-commerce itu nggak ada ya maksudnya, tapi untuk orang aja sekarang untuk megang handphone aja sosial media itu bisa sampai 7 jam satu, dalam satu hari itu udah pasti. Aku yakin banget maksudnya kayak semua orang sekarang apalagi di masa pandemi ini semua orang malah bisa sampai mungkin 12 jam sehari pegang handphone. Tapi hal tersebut bisa kayak apa ya, setidaknya mempengaruhi nih orang untuk browsing di e-commerce. Tapi untuk durasi exactnya sebenarnya aku juga belum tahu ya, maksudnya kayak berapa ininya, maksudnya kayak berapa lamanya. Cuman untuk lihat dari data kita aja untuk pegang handphone dan on internet itu bisa sampai 7 jam lamanya kayak gitulah. 7 jam lama. Iya benar-benar sih. Mm-hmm. Aku juga ngerasain, mungkin di dalam sehari ya, mungkin kayak sejam totalnya bisa lebih ya, dari 7 jam. Iya, gitu. Kalau ditotalkan pasti bisa sampai 7 jam sehari. Nah, gitu. Kalau untuk umur sendiri mungkin lebih banyak berkisar umur berapa sih yang mencari? Nah, kalau umur sendiri yang menarik sih sekarang aku baca dari data statistik dari Hootsuite. Bisa kalian juga nanti browsing sendiri di tahun 2020 ini, statistik data orang yang belanja itu di sekitaran di umur mungkin 23 sampai 34 tahun. Kenapa? Karena biasanya mereka udah anak-anak milenial yang baru bisa kerja, punya uang sendiri, banyak belanja online. Nah, itu yang masih masa produktif sih. Yang konsumtif itu di antara 23 sampai 34 tahun. Benar-benar. Nah itu jadi teman-teman kurang lebihnya untuk kita aman menggunakan sosial media, aman menggunakan online shop seperti apa. Terus jangan lupa, intinya tuh jangan lupa ngeliat komen-komen ya sebenarnya Mbak Dini ya. Plus nah ini satu hal lagi ya, paling karena penjual itu biasanya mereka memang kayak menerapkan ada TNC tertentu dan kita jangan malas baca, udah gitu aja. Jangan malas baca untuk kayak termasuknya kayak gimana, karena memang di situ kayak itu hal penting, maksudnya yang bisa jadi pegangan kita loh ke depannya kalau ada apa-apa. Kalau kitanya malas baca terus main kayak oke-oke aja untuk beli atau kayak contreng terms and conditionnya, itu cukup bahaya sih. Jadi ini kalau aku kan kalau belanja suka ngeliat tuh ada bintangnya ya. Iya. Bintang ya 1, 2, 3, sampai 5 gitu. Aku suka mikir gini loh Mbak Dini. Kan orang pasti melihat bintangnya yang bagus ya. Terus kalau bintangnya 1 kenapa ditaruh ya produknya? Mungkin dia baru ya maksudnya. Mungkin baru tapi ada aja kayak gini. Produk kita bisa, kalau misalnya produknya bintangnya 1, kita harus ceknya itu di performance tokonya. Ngecek lagi di tokonya itu followernya berapa, karena ada aja nih produknya mungkin di dia bintang 1 karena nggak laku untuk produk tertentu, tapi untuk produk lain mungkin laku kayak gitu. Nah makanya kalau produknya di situ bintang 1, kita harus ceknya itu performance dari si tokonya. Jadi jangan
ngelihat dari komennya aja, jangan ngelihat dari bintangnya aja, tapi harus benar-benar dilihat semuanya ya. Ya, tokonya juga kayak gitu sih. Terpercaya atau enggak. Oke, Mbak Dini, ini banyak banget ilmu yang kita dapat hari ini. Terima kasih banyak. Tapi mungkin Mbak Dini mungkin ada tambahan untuk kita yang belum kita tanyakan, tapi pengen disampaikan untuk orang-orang yang apalagi di masa pandemi ini kan kita belum tahu sampai kapan ya. Masih di rumah aja, pasti mereka bisa dibilang ketergantungan dengan online shop ya. Mungkin ada tambahan lagi, Mbak Dini? Oke. Paling satu sih tips dari aku ya, kalau kalian memang mulai kan sekarang pada belanja online dan atau mungkin kalian memang udah online shopper udah lama lah gitu, aku sih saranin untuk kalian buka juga website-website yang memang mereka menyediakan kupon. Karena ada kayak kupon site, mereka itu banyak banget yang namanya promosi, kode, informasi yang bisa kalian dapat dari berbagai marketplace, dari berbagai brand, dari berbagai produk. Nah, kalau kalian memang menyatakan diri kalian rajin nih untuk belanja, kalian juga harus ngecek tuh rajin-rajin aja ke konten site, ke kupon site. Mereka biasanya menyediakan yang namanya list diskon, kupon, voucher yang bisa kalian manfaatkan. Nah, kalau aku mungkin tips untuk, kan ada orang yang, aduh gue gak bakat nih kerja di marketing apa-apa gitu kan. Mbak Dini mungkin gimana sih enaknya bisa bekerja di marketing? Marketing sebetulnya kalau itu sih preferensi orang ya, maksudnya nggak ada beberapa orang memang yang mungkin nyaman untuk bekerja sebagai marketing langsung ke orang, ada yang senangnya kayak di back end aja deh gitu, di belakang layar kayak gitu. Cuman untuk marketing sendiri karena sekarang apa ya, digital marketing itu aku sih kayak grateful di masa pandemi kayak gini, digital marketing ternyata banyak di apa yang dibutuhkan kayak gitu. Nah, dengan kita belajar untuk atau bekerja di digital marketing itu poin plusnya banyak banget. Kenapa? Karena kita ketika kita tahu bekerja di something yang digital lah, jangan marketingnya juga ya, digital, kita bisa at least melihat yang namanya masa depan, enggak masa depan, maksudnya kayak prediksi-prediksi yang akan ke depannya. Kenapa? Karena teknologi sekarang lagi maksudnya enggak akan ada habisnya. Jadi ketika kamu ngerti teknologi secara digital itu bermanfaat banget lah ilmunya. Balik lagi tadi Mbak Dini bilang kan ke depannya online shop bakalan terus ya, gitu, belum tahu sampai kapan dan bakalan lebih berkembang, dibutuhkan lagi. Jadi sangat dibutuhkan orang-orang yang di bidang marketing ataupun digital marketing gitu. Oke. Dan kalau mau belajar, digital marketing itu banyak banget. Kalau mau belajar digital marketing itu banyak banget courses yang bisa kalian cari. Kenapa? Karena informasi asal kita mau baca sih dan research ya tentang apa itu digital marketing, courses-nya juga banyak yang gratis ada, plus ada kayak silabus dan kurikulum-kurikulum yang mungkin kita bisa baca dulu sebelum kita beli si courses tersebut. Jadi kayak banyak banget sih cara untuk belajar digital marketing ya. Dan sebenarnya menyenangkan sih. Nah, menyenangkan, cuman kan ada orang yang kayak pikirannya marketing tuh SPG ini, ya nggak sih Mbak Dini? Kayak menawarkan ini, aduh gue nggak bisa nih nawarin gini-gini, mancing gini-gini. Ternyata tuh banyak banget yang dipelajari di situ, bukan hal itu aja gitu ya Mbak Dini. Malah gini, kayak misal konten marketing nih, orang-orang yang memang dia nggak suka ngomong langsung sama orang, sebetulnya mereka powernya itu ada di message. Karena kan kalau digital nggak secara kita direct ngomong ya, biasanya lewat tulisan, jargon-jargon, copywriting. Nah itu bisa banget dimanfaatin lah, maksudnya kayak untuk melihat kayak apakah tulisan kamu oke atau enggak, itu bisa kalian coba, maksudnya kayak copywriting, dimana kayak menuliskan sebuah review produk, kalau misalnya ada orang yang suka, nah maksudnya berarti tulisan kamu itu bagus. Karena kan bisa menginfluence orang gitu. Terus kayak yang aku tahu sih dari teman-teman suka ngejebak gitu, iklannya apa atau enggak, kata-katanya apa, pas berita, oh ternyata ini, iya gitu. Jadi kayak dan kerjanya marketing. Iya. Oke, Mbak Dini, mungkin ini seru banget. Tapi karena waktu kita juga nggak banyak ya. Tapi teman-teman yang mungkin yang ketinggalan yang tadi ngobrol-ngobrol sama Mbak Dini belum dengerin dari awal, ini bakalan kita share juga, kita tulis juga di bitdo.com. Jadi kalian bisa
langsung klik di bip.com beberapa jam setelah ini bisa ngelihat lagi, dengerin lagi Mbak Dini tadi ngomong apa ya. Mbak Dini, terima kasih banyak ya. Selamat buka puasa nanti. Sama-sama ya, kita boleh ngobrol ya. Bareng ya. Boleh. Kalau udah nggak pandemi, langsung ketemu juga nggak masalah. Siap. Kalau nggak main ke kantor, kita ngobrol-ngobrol bareng wip.com. Siap, boleh. Oke. Okay. Makasih, Mbak Dini. Ya, makasih. Bye. Oke, teman-teman, terima kasih udah banyak kan ilmu yang kita dapat hari ini. Senang kan semuanya? Apalagi kalian selama di rumah pada suka belanja online ya kan? Kayak presenter, kayak host yang kemarin tuh suka banget belanja. Ya, apa aja nyampe ke kamar. Box-box itu nyampe. Tapi ya semuanya tuh ada tipsnya. Jadi jangan asal belanja aja. Tadi Mbak Dini bilang harus lihat komen-komennya juga. Terus pokoknya jangan males ngebaca, semuanya harus dibaca itu. Nah, kalian yang mungkin tadi ketinggalan sama kita, terus pengen tahu lebih lanjut lagi, pengen tahu dari awal, kalian bisa kalian bisa buka YouTube bisu.com. Oke, habis itu kalian juga bisa like Facebook bisu.com. Terus kalian juga kalau kalian males nonton atau apa atau nggak, aduh irit kuota, kalian bisa buka webnya review.com. Nanti obrolan kita bakalan kita tulis di situ juga. Terus kalau kalian pengen nanya Instagram saya. Oke. Terima kasih semuanya, selamat berbuka puasa, semoga makan dan minum kalian semua tercukupi. Bye.